tentang akhir zaman. Di dalam hadis sahih Imam Muslim, Umar ibn Khattab, semoga Allah ridha kepadanya, bercerita, ketika kami sedang duduk-duduk mengelilingi Nabi Muhammad, bainama nahnu julus indan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, id tala'a alaina rajul shadidu bayadhi thiyab shadidu sawadi sha'r la yura alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu ahadun minna. Tiba-tiba datang seorang lelaki ke tengah-tengah kami, sangat putih baju jubahnya, bersih sekali, sangat hitam rambutnya, lebat ikal, dan bersih sekali wajahnya pun menawan. Tidak nampak orang ini tanda-tanda habis melakukan safar yang jauh. Lah dulu itu gak ada pesawat, dulu itu tidak ada mobil. Kalau orang lepas dari safar ketahuan pak, mukanya kusut, rambutnya semrawut, bajunya juga lusuh. Tapi ini gak nampak sedikit pun, bersih banget. Mendadak muncul, satu kota Madinah enggak ada yang kenal dengan laki-laki ini. Fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasnada rukbatahu ila rukbatahu. Dia duduk tepat di hadapan Nabi, diadunya kedua lututnya dengan kedua lutut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Kedua telapak tangannya dia letakkan di atas kedua paha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Face to face, wajah melihat kepada wajah, menatap mata kepada mata, kayak udah akrab sekali. Langsung dia bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Hai Muhammad, kabarkan kepada saya tentang Islam. Maka Nabi menyampaikan rukun Islam yang lima. Ini akhirnya menjadi dalil oleh para ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah tentang rukun Islam yang lima itu. Mana dalilnya? Ini hadisnya. Setelah Nabi menjawab, apa kata orang ini? Sodakta, jawaban engkau benar. Fa'ajibna minhu yas'aluhu wa yusaddiqu. Heran kami dengan orang ini. Dia yang datang, dia yang bertanya, dijawab Nabi pertanyaannya, dia pula yang membenarkan. Siapa nih orang? Dia kembali bertanya, akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman. Apakah iman itu? Nabi menjawab dengan rukun iman yang enam. Setelah Nabi menjawab, sekali lagi dia berkata, sodakta, bagus, jawaban ini juga tepat. Kemudian dia bertanya tentang ihsan. Nabi menjawab, anta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau sedang melihat Allah. Jika tidak mampu engkau beribadah kepada Allah, engkau yakin Allah sedang melihat kepada engkau. Itu yang ihsan. Barulah dia bertanya, mata sa'ah, hai Muhammad, kapan kiamat terjadi? Di mana-mana engkau menyampaikan kiamat sangat dekat, kiamat sudah sangat dekat. Kami ingin kepastian Muhammad, mata sa'ah, kapankah kiamat itu akan terjadi? Tepatnya kapan? Nabi sebagai seorang as-sadiqul masduq menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Sorry, untuk pertanyaan yang ini, tidaklah orang yang ditanya lebih tahu daripada orang yang bertanya. Saya tidak tahu. Kesimpulan ini menjadi pegangan ulama ahlus sunnah wal jamaah sampai hari kiamat. Tidak seorang pun makhluk, tidak seorang pun manusia di bumi ini sampai kiamat yang tahu kapan kiamat itu akan terjadi, tanggalnya, bulannya, tahunnya. Kedepan, kalau bapak semua, ibu-ibu mendengarkan ada ramalan kiamat, bagaimana prinsip kita? Wajib diingkari, jangan pernah percaya, tolak mentah-mentah siapapun yang menyampaikannya. Ila rabbika muntahaha. Hanya Allah Rabbmu yang tahu pastinya kiamat itu terjadi kapan. Akhbirni an amaratiha. Kabarkan kepada saya Muhammad tentang ciri-ciri kiamat sudah dekat. Nah,
pertanyaan yang ini, apa kata Nabi? Kalau ini pertanyaan ente, ini gua banget ini. Saya bisa jawab kalau pertanyaan yang ini. Ciri-cirinya, tanda-tandanya saya sampaikan. Di dalam hadis ini Nabi menyebutkan antalidal amatu rabataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asyah yatatawaluna fil bunyan. Setelah Nabi menjawab begitu, orang ini langsung berdiri, dia pergi. Pergi. Umar dicolek oleh Nabi. Umar, ente tahu itu orang siapa? Enggak ya Rasul. Kejar, tangkap dia, bawa kemari, giliran kita yang tanya itu orang siapa. Siap ya Rasulullah. Umar pun berdiri. Bapak tahu, langkahnya Umar bin Khattab ini pak, dua kali langkahnya para sahabat. Dia orangnya tinggi. Dalam sejarah disebutkan, Umar kalau naik kuda perang, kakinya tidak digantungnya di strap, dibiarkannya lepas, kudanya jalan, dua ujung kakinya bisa membuat dua garis di jalan. Tinggi gede Umar. Dia menyusul langsung. Padahal baru aja pergi itu orang. Umar ngelihat kiri kanan, dah enggak ada. Ya Rasulullah, he's gone. Dia udah pergi ya Rasul, udah enggak tahu kemana. Innahu Jibril, kata Rasul. Itu tadi adalah malaikat Jibril. Atakum liyu'allimakum dinakum. Datang kemari khusus ingin ngajarin kalian semua isi agama ini. Jadi isi agama dalam hadis itu ada empat. Islam, iman, ihsan, dan ilmu tentang tanda-tanda kiamat. Ini penting, Pak. Kalau mau belajar agama ini, belajarlah dari Islam, fikih-fikih. Belajarlah tentang iman, tauhid, akidah. Belajar tentang ihsan, ya, yang berkaitan dengan sufi dan segala macamnya. Belajarlah tentang ilmu tentang tanda-tanda akhir zaman. Karena kita akan ada di tengah-tengah itu.